sudah kembali dari Sembawa Besar. Mau beli? Mas, desa dalam keadaan aman dan tenang. Sebagian penduduk sedang melangsungkan permainan berempuk sebagai rasa terima kasih mereka terhadap panen yang begitu baik tahun ini. Tapi mohon maaf dia, Mas. Tidak biasanya dia kembali secepat ini dari Sumbawa Besar. Kita akan membicarakan hal ini nanti. Tirutang, belinggung tir tengah petang. Sekarang, panggil dan kumpulkan loka-loka desa. Baik, Dea. Ya, Sidek! Kamu tidak boleh pergi. Wih, pokoknya ajak saya. Saya mau ke rumah Lasa. Iya. Panggil, pergi ke rumah Undu. Iya, ajak saya. Sekarang syaratnya ya, kamu boleh ikut, tapi kamu tidak boleh banyak bicara. Pokoknya, ayo pergi. Belanda akan datang. Ya. Dan besar kemungkinan mendarat lewat salah satu pantai yang ada di desa kita ini. Raja minta kepada kita agar mereka diterima baik-baik. Tentu di atas beberapa pertimbangan. Saya tidak bermaksud berkhianat kepada raja. Tetapi membiarkan mereka masuk sama artinya membiarkan hak dan martabat kita diinjak-injak. Persoalannya tentu bukan karena mereka Belanda atau orang yang lain warna kulitnya dengan kita. Tapi tujuan datang kemari untuk menjajah itulah yang sama sekali tidak kita inginkan. Kita semua tetap setia dan hormat kepada raja. Tetapi ada hal-hal yang ternyata kita tidak bisa tinggal diam dan harus berani mengatakannya, walau dengan banyak risiko yang akan kita tanggung. Saudara-saudara, pengumuman ini menunjukkan kepada kita tentang akan datangnya Belanda. Kepada kita semua diperintahkan untuk mengumpulkan semua senjata yang ada. Parang, batik, bahkan ani-ani, semuanya dikumpulkan di satu tempat, lalu dibenamkan ke dalam sungai. Apakah saudara-saudara mau? Tidak! Tidak!
Tidak! Lalu siapa yang pasang pengumuman ini? Siapa? Hayo, siapa? Saya yang pertama lihat kertas yang ada tulisan ini. Datang. Laksa Zaki, Pundru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saudara yang tercinta. Sebentar lagi Belanda akan menginjakkan kakinya di tanah kita ini. Perintah Belanda agar semua senjata yang kita miliki dikumpulkan atau dibenamkan di dalam air. Ini satu penghinaan. Betul! Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau dihina seperti ini. Tidak mau. Kita hormat dan cinta kepada raja kita. Tetapi kita tidak mau diinjak-injak atau dijajah oleh bangsa Belanda. Betul! Tanah ini adalah milik kita. Kita akan tentang dan usir Belanda dari tanah ini. Betul! Bersiap-siaplah saudara-saudara. Asah lembing dan parang saudara-saudara. Perempuan-perempuan, laki-laki tua, dan anak-anak, ungsikan. Beritakan secara beranting kepada semua laki-laki agar kita semua berkumpul dan membuat markas di desa Sapugara. Belanda datang, Pak. Bawa Tuni Sri Anis. Selamat, Amin. Terus, Rehat, kamu. Tanya Belanda datang, Mo. Iya, Mas. Sudah larut malam. Kau belum juga tidur. Saya menunggu dia.
Kau tidurlah. Dia yang perlu beristirahat. Kesehatanmu juga perlu kau jaga. Hari-hari besok, tenagamu sangat diperlukan. Saya merasa sehat, Dia. Pengorbananmu terlalu banyak, Dik. Apa artinya pengorbanan saya, Dia, dibandingkan dengan istri-istri orang lain yang ditinggalkan suaminya? Prajurit-prajurit yang setia. Lelaki mereka adalah jantan-jantan yang tidak dapat dikebiri oleh Belanda. Tetapi Tuanku Sultan Dewa Maharaja tidak menyetujui hal ini, Dia. Mereka yang terlibat dianggap turut sebagai pembangkang. Kita semua setia kepada Sultan. Tetapi tidak mungkin membiarkan Belanda masuk dan menguasai daerah kita ini. Membiarkan mereka masuk sama artinya dengan membiarkan mereka menikam punggung raja kita. Betapa baiknya bila Tuanku Sultan dapat memaklumi hati kita. Dengan demikian, laskar dari Sumbawa dapat membantu. Laskar dari Sumbawa. Kita telah sampai di wilayah Taliwang. Mana nanti desa Taliwang? Kami telah memberi kabar akan datang. Mengapa dia tidak menyambut kedatangan kami? Ampun Tuanku Datu. Demas Menurung berada dalam kesibukan. Hamba diutus untuk menjemput Tuanku Datu di tempat ini. Engkau? Apa yang dapat kau perbuat untuk kami? Segala perintah Tuanku Datu akan hamba laksanakan sesuai dengan kemampuan hamba. Menyambut kedatangan kami saja kamu tidak tahu caranya. Tidak tahu kau, aku adalah Datu Ranga, Mangkubumi Kerajaan Sumbawa, yang diutus langsung oleh Tuanku Sultan datang ke Taliwang ini. Ayo, cepat, bawa kami ke inti desa. Sila, Mudia. Ila murua. Apa yang kau kerjakan selama ini hingga tidak menghiraukan kedatangan kami? Hamba mohon maaf Tuanku Datu, bahwa hamba tidak dapat menyambut Tuanku dengan sepatutnya. Tuanku Sultan sampai mengutus aku datang ke Taliwang hanya untuk urusan kalian. Dewa Maharaja tidak menghendaki sama sekali bila anti desa meneruskan niat untuk berperang menolak kedatangan Belanda. Betapapun, anti desa harus membatalkan niat itu. Tuanku Datu, apakah kehendak Tuanku Sultan tidak dapat ditolak? Kira, menolak kehendak baginda berarti menentang kita, dan ini suatu pembangkangan.
Ki Desa tidak ingin berkhianat terhadap Dewa Meraja, bukan? Tetapi tanah ini membutuhkan pembelaan Tuanku Datu. Pembelaan apa? Pengorbanan yang akan sia-sia. Tentara Belanda sangat kuat. Dan Dewa Meraja tidak menghendaki rakyat sengsara akibat perang. Sangat menyesal, Tuanku Datu. Hamba tetap akan mengangkat senjata menghadapi setiap musuh yang akan menginjak-injak tanah ini. Oh, jadi di desa tidak mematuhi sama sekali titah Tuanku Sultan? Untuk hal ini, hamba tidak akan membiarkan Belanda masuk dan memerintah Tuanku Datu. Aku dipercaya dan diutus langsung oleh Tuanku Sultan untuk menemui inti desa. Apakah inti desa tidak memandang semua ini? Tentu saja hamba sangat memuliakan Tuanku Datu. Tetapi persoalan Belanda bukan persoalan diri hamba seorang. Ini persoalan martabat bangsa. Apakah inti desa lebih tahu dari Tuanku Sultan mengenai martabat bangsa? Siapa yang lebih berkuasa memerintah? Tuanku Sultan dari sebuah besar, ataukah inti desa yang hanya sebagai wakil di sini? Mengapa kau tidak mentaati titah baginda? Aku dipercayakan oleh Tuanku Sultan menemui inti desa agar menurut sebagaimana apa yang dititahkan. Karena itu, kuharap inti desa suka memandang mukaku. Sungguh menyesal, Tuanku Datu. Untuk hal ini, hamba tidak akan patuh. Jangan sampai aku mengambil tindakan kekerasan, inti desa. Jabatanmu dapat aku copot. Daerah Taliwang dapat diperintah langsung. Dan kau kami bawa ke Sumbawa Besar untuk dihadapkan kepada Tuanku Sultan. Kalau memang demikian kehendak Tuanku Datu, sudah terlambat. Terlambat? Apa maksudmu? Laskar Taliwang sekarang ini sangat kuat. Prajurit-prajurit yang Tuanku bawa tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap hamba. Kau melawan? Tidak terhadap Tuanku Sultan, tetapi terhadap Belanda. Tapi aku tidak dapat pulang tanpa hasil. Kau mentaati perintah baginda? Atau kau kubawa ke Sumbawa Besar untuk dihadapkan kepada Tuanku Sultan? Panglima, cepat naik. Panglima, cepat naik. Tangkap unduk. Kau adalah pengkhianat terhadap raja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia, Mas. Tampaknya ada sebuah kapal yang mencurigakan. Saya menduga itu kapal Belanda. Mungkin mereka tengah mencari-cari tempat untuk berlabuh dan mendaratkan tentaranya. Di pantai mana? Di pantai Balat, dia, Mas. Demikian juga di pantai Kertasari, dia, Mas. Mereka telah mendekati pantai. Mungkin mereka akan mendarat, dia, Mas. Hanya kita belum bisa memastikan apakah mereka mendarat di pantai Kertasari ataukah di pantai Balat. Mereka mendarat di pantai mana saja bukan soal. Yang penting sekarang, kita telah siap menghadapi mereka. Kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Ingat, jangan lalai untuk menyampaikan setiap informasi penting seperti sekarang ini. Saya ada, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segera akan terjadi. Saatnya tanah ini memerlukan pengorbanan dari kita. Baik kita yang berhadapan langsung dengan Belanda maupun akibat perang nanti. Belanda terlalu membanggakan kekuatannya karena mereka memiliki persenjataan yang lengkap. Tapi ini bukan berarti bahwa kita menyerah begitu saja. Kita rela mati ditembus peluru demi kehormatan rakyat dan tanah ini. Apakah kita tidak dapat meminta bantuan kepada Dewa Meraja, Dewa Mas? Agar kekuatan kita bertambah. Belanda sengaja mengepung pantai dan menjaga selat, supaya senjata yang kita usahakan dari Lombok tidak dapat sampai di sini. Tidak mungkin. Kalian semua tahu itu, bahwa Tuanku Sultan tidak menyetujui tindakan kita. Baginda memperhitungkan kekuatan dan persenjataan Belanda yang sangat kuat, juga akibat-akibat yang terjadi terhadap rakyat. Tetapi apakah hati kalian bimbang karena tidak mendapat bantuan dan persetujuan dari sumber besar? Tentang hal ini, janganlah Dia Mas meragukan kami. Insya Allah, kami akan berperang bersama-sama Dia Mas sampai tetes darah penghabisan. Terima kasih. Saya yakin ketetapan hati kalian. Sekarang ini, keadaan sudah semakin genting. Kita jangan berlale-lale lagi. Lasap, Muhammad Nur, kalian segera ke Sapugara untuk mempersiapkan laskar. Setelah itu, salah seorang di antara kalian segera menuju Desa Beru menjumpai Basu Busing. Mudah-mudahan laskar Desa Beru dapat perkuat Sapugara. Kami pergi dulu, dia, Mas. Bagaimana dengan rencanamu sekarang, Khatab? Dia, Mas, izinkan saya membawa laskar untuk menghadang tentara Belanda yang akan mendarat, dia, Mas. Tidak. Kita tetap menunggu berita kedatangan mereka dari Taliwang. Dan setelah berita itu ada, baru kita segera ke Sapugara.
Mereka sudah tidak ada. Ada. Tidak ada. Ada. Tidak ada. Ada. Mereka sembunyi. Pura-pura pergi. Tidak ada. Belandanan takut. Takut sama aku. Mereka takut sama ini. Wah, main-main saja kamu. Dia pergi ya. Dea, Belanda sudah datang? Belum. Belanda belum datang. Belanda itu jahat ya? Iya. Belanda jahat. Belanda itu ingin merampok kita ya? Iya. Dea tidak takut Belanda. Oh, tidak. Ayah tidak takut Belanda. Dia juga tidak takut Belanda. Asna, tolong bawa anak-anak. Iya, Kak. Sama Bibi ya, nak. Ya. Mari. Nanti ya. Betapa baiknya bila Tuanku Sultan dapat memaklumi hati dia mas beserta rakyat. Kita tetap setia kepada Raja. Ya, dia selalu berkata demikian. Dulu dan sekarang. Tapi, kita tidak menghendaki Belanda memerintah. Kita selalu dan bersedia membayar upeti kepada Tuanku Sultan. Tetapi upeti untuk Belanda, kita tidak sudi memberikan. Pantai Balat dan Pantai Kertasari harus dijaga dengan ketat. Tapi sementara itu, Labuhan Lalar juga pengawasannya harus tetap disiagakan. Termasuk daerah-daerah lain yang dianggap strategis oleh Belanda untuk mendarat. Ingat, jangan ada penyerangan sebelum ada perintah untuk menyerang. Dimanapun Belanda nanti mendarat,
mereka pasti akan ke Samudra. Taliwang kita kosongkan. Dan di tempat-tempat tertentu, kita akan melakukan pertahanan. Desa Beru, Bangkat Monte, Peruak Marsose, Treng Tali, harus disiagakan persiapannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bantuan dari Lombok dalam bentuk beberapa pucuk senjata api segera datang. Saya telah menghubungi saudara-saudara di sana untuk membantu. Harus menghindar. Sedangkan laki-laki lainnya menghunus tarangnya, menyiapkan tombak menghadapi lawan. Kakak takut. Takut menghadapi musuh. Dengar deh Asna, berapapun banyaknya musuh, saya tidak akan gentar. Tapi... Tapi apa? Karena Dewa Maharaja tidak menyetujui adanya perang ini. Karena Belanda itu kuat. Iya, begitu. Supaya rakyat tidak menderita. Atau apalagi alasan kakak? Dengar, dengar As. Kita harus setia dan mentaati perintah Dewa Maharaja. Baginda tidak menghendaki kalau kita mengusik serdadu-serdadu Belanda itu. Apapun alasan kakak, ternyata kakak seorang pengecut. Asna. Kak, pilihlah jalan kakak. Dan saya akan memilih jalan saya sendiri. Asna. Asna. Woi, woi. Lu Belanda. Lu Belanda. Lu Belanda.
Sampaikan berita ini kepada saudara-saudara kita yang berada di Karang Sampir, Karang Mandar, dan Berang Putu. Dan kamu, ikuti Sidik. Bagi tugas agar berita ini cepat sampai. Balomo. Lobenda! 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 Thank you.
Hulut, hulut. Kue orang bagus, kue orang pintar. Informasi ke orang sebelum kami mendaratkan kaki di sini memang benar. Ende sataliwang katamu. Benar. Tuan bisa melihat sekarang sendiri. Oh, hulut, hulut. Dan kue bisa ditambah hadiah kembali. Tapi Tuan, kalau bisa saya dikasih pangkat dan jabatan Tuan. Boleh, boleh, tidak ada masalah. Terima kasih banyak Tuan. Kita istirahat sebentar di sini dulu. Dan kita menyusun rencana-rencana untuk melakukan penyerangan terhadap UNRUL. Dan juga kita memerlukan tambahan informasi tentang kekuatan laskar UNRUL. Karena lelaki UNRUL itu sendiri sangat berbahaya. Tidak dapat ditolak. Kina, menolak kehendak baginda berarti menentang kita. Dan ini suatu pembangkangan. Enti desa tidak ingin berkhianat terhadap Dewa Meraja, bukan? Tetapi tanah ini membutuhkan pembelaan, Tuan Kudatu. Pembelaan apa? Pengorbanan yang akan sia-sia. Tentara Belanda sangat kuat. Dan Dewa Meraja tidak menghendaki rakyat tentara akibat perang. Sangat menyesal, Tuan Kudatu. Hamba tetap akan mengangkat senjata menghadapi setiap musuh yang akan menginjak-injak tanah ini. Oh, jadi di desa tidak mematuhi sama sekali kita Tuan Kesultan? Untuk hal ini, hamba tidak akan membiarkan Belanda masuk dan memerintah Tuan Kudatu. Aku dipercaya dan diutus langsung oleh Tuan Kesultan untuk menemui di desa. Apakah di desa tidak memandang semua ini? Tentu saja hamba sangat memuliakan Tuan Kudatu. Tetapi persoalan Belanda bukan persoalan diri hamba seorang. Ini persoalan martabat bangsa. Kami ringkus dia di tengah-tengah semak. Woi orangnya UNRUL. Jangan khawatir. Kalau kamu mau bicara, kamu akan dapat hadiah. Hati-hati, orang Sumbawa cerdik-cerdik. Belanda sudah memasuki
kampung dari pinggiran Kaliwang. Jumlah mereka puluhan orang. Baik, segera kembali ke tempat pengintaian kalian. Jangan ada pertempuran atau peperangan yang tidak sesuai dengan rencana. Di samping itu, ternyata ada pengkhianat yang... Saya tahu itu. Saya prihatin sekali. Saya minta supaya kalian berhati-hati. Ya, Mas. Saya pergi dulu. Untuk seseorang untuk memberitahukan lain-lainnya yang berada di tempat-tempat pertahanan yang sudah dipersiapkan. Saya ada, Mas. Ingatkan, jangan ada yang lengah. Semua harus berjalan seperti rencana. Dan sampaikan kepada mereka supaya berhati-hati. Sangat sulit membedakan mana kawan, mana lawan dalam keadaan seperti ini. Baik, ya, Mas. Tidurlah, Jempol. Nanti dia, biarlah saya mengawani dia. Malam semakin larut. Beristirahatlah. Jangan sia-siakan tenagamu. Hari-hari besok, kau akan lebih bekerja keras lagi. Mengapa kau tidak mentaati titah baginda? Aku dipercayakan oleh tuanku Sultan menemui enti desa agar menurut sebagaimana apa yang dititahkan. Karena itu, kuharap enti desa suka memandang mukaku. Sungguh menyesal, tuanku Datu. Untuk hal ini, hamba tidak akan patuh. Jangan sampai aku mengambil tindakan kekerasan, tidak sah. Jabatanmu dapat aku copot. Kamu orang mau bicara? Kamu anak punya onor ya? Ayo bicara. Ayo bicara kamu.
kertas untuk kasih dua ya. Pergi. Ini mah. Lagi ini. Kita bisa kawin lagi. Kertas dua ya. Terus sampai. Sambing. Mantap, Pak. Mantap. Kasihan, Pak. Dia bertahan setelah labu di sini, tapi orang-orangnya sudah menyebar sampai kemari, dan kita fokuskan pertahanan kuat di sini. Dan kue orang bagaimana punya pendapat? Itu semua harus kita hancurkan semua. Itu bagaimana pendapat sekarang? Saya punya pendapat. Baik dari sini kita menyerang. Terus sampai di sini. Sudah lebih baik dari kita ambil jalan kali. Terus kemari. Di sini kita menyerang. Ya, bagus, bagus. Saya rasa yang terbaik bagi kita semua fokus dari sini, kemudian kita menghancurkan itu satu gara sampai rata.
orang pintar ya. En kue orang patut mendapat hadiah besar dari Ik. Terima kasih banyak. Kalau ada informasi baru, segera sampaikan kepada kami. Pasti Tuan, pasti akan saya lapor Tuan. Jadi sekarang kita akan melakukan penyerangan sekali lagi dari dua jurusan. Pertama, dari Taliwang melalui Lamber, terus ke Brangputu. Dan kedua, menyeberang Barang Jarijit, putar Seloto, masuk Langai Pisak, kemudian bagi Acung, terus ke Sapugara. Pertahanan Undru tidak ada di Sapugara. Kekuatan penuh kita ada pada jalur penyerangan kedua ini.
5 orang termasuk si Mafi. Mafi apa? Ha, Mafi apa? Hei, dapat senjata! Hei, senjata! Nikander! Nikalu kebuka pas ini, Nek. Hei, dapat senjata! Hei, Kadir telah selamat. Asap, Bango, kalian tetap pimpin pasukan seperti rencana semula. Saya akan ke Diamas untuk melaporkan keadaan ini. Ao, Balong, Bo. Ayo, perjalanan kita lanjutkan. Oh, senjata ini mau dikembalikan ke Belanda lagi. Topinya kok bagus sekali tuh, dari mana tuh? Kan tingkat pintung Belanda, Deta. Kirim segera berita, minta datangkan bantuan pasukan, dan tangkap itu UNRU, dan kejar sisa-sisa laskarnya, mengerti? Ya, Kapten. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Hanya saja Belanda korban karena ketamakan, sedangkan kita karena membela hak. Menyadari semua ini, kami pun menerima sepenuh hati dan ikhlas keadaan ini, dia.
tangkap itu Unru. Kalau Unru belum tertangkap, perang ini belum berhenti. Selidiki di mana Unru berada, and kalau perlu, tangkap keluarga Unru dan sandera dia, agar dia mau menyerahkan diri. Perbanyak jumlah tentara patroli, selidiki desa Rara, adakan pembersihan. Saya, mereka telah mencium jejak kita. Untuk keselamatan Dek Mansur, saya akan mengatur pertemuan kita di tempat lain. Uya, bagaimana keadaan dia, Mas? Dalam keadaan baik. Syukurlah. Bekal untuk dia, Mas, telah dipersiapkan sejak tadi. Tunggu, akan saya ambilkan. Bawa makanan ini. Kita harus menghindari hal-hal yang mungkin terjadi dan tidak kita harapkan.
tuanya Undruk. Mansur, di mana Undruk? Saya tidak tahu. Setelah berhari-hari dia masih tidak beristirahat, biarkan dia tidur. Kasihan kau, Dik. Kau terpaksa ikut terlibat dalam kesulitan ini. Semua orang ikut terlibat sekarang ini, Kak. Tidak turut kakak bersama dia, Mas pun, saya akan terlibat dalam keributan perang ini. Perang. Tentu orang akan menyalahkan tindakan dia, Mas. Karena dia, Maslah keadaan menjadi kacau. Ketenangan menjadi keributan. Suami-suami berpisah dengan anak istrinya. Korban terkapar di mana-mana. Mansur, di gua mana? Saya tidak tahu, Tuan. Ayolah, Undruk di mana? Tidak tahu, Tuan. Ayolah, Mansur. Pergi dia. Cepat pergi, tinggalkan kami. Cepat pergi dia. Dia masih diperlukan untuk meneruskan perjuangan ini. Pergilah dia. Undru di mana, Masud? Di bawah tuan. Sotan, tangkap mereka, Sotan. Jam dia. Mereka semua telah dibawa ke Taliwang dia, Mas. Dan ada juga berita bahwa mereka akan dibawa ke Makassar. Keluarga Damas dijadikan sandera oleh tentara Belanda. Dan meminta Damas untuk menyerahkan diri. Perangan kita lanjutkan. Siap, dia, Mas.
Kumpulkan sisa-sisa laskar yang masih ada. Kita menuju ke Bangkat Munte. Kalau begitu, kepung itu Bangkat Munte, jangan sampai ada satu pun yang dapat lolos sampai mereka menyerah karena habis makanan. Ah!
sabugan.